Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh Wakil Ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap. Ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada apa rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang ke bukan ke delik aduan, bisa. Artinya langsung diproses? Polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada apa namanya, terpenuhinya syarat-syarat pidana. Dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman.